saya sangat apresiasikan kepada bagian manajemennya atau bagian marketingnya ya, membuat eman-eman toh, uang baju tidur aja sampai 500.000 rupiah, tapi suami maksa. Sekarang kita ada di gate 4 ya, ini gate 4 dan saya tadi di bawah, ini udah naik. Nah ini ada customer service. Kemarinnya itu saya waktu di Turki, itu Mango lagi diskon 75% ya, 70%, nah, ternyata di sini sama ya. Itu ujungnya ya, mentok. Ibu-ibu atau WNI yang ada di Jubel itu seringnya ke mall itu yang jauh seperti Johor Bahru atau di Damam. Ada Rina lagi diskon juga. Di luar suhunya lagi summer ya, lagi panas, dan ini teman-teman humidnya tinggi, humidity-nya tuh tinggi, artinya kelembabannya tinggi sehingga panasnya bikin keringetan gitu. Kan biasanya kalau di Saudi itu walaupun matahari menyengat gitu ya, kami itu tidak berkeringat gitu karena kering. Tapi kalau humidity-nya tinggi, kelembaban sehingga membuat panas dan berkeringat. Nah, di lantai 3 kita langsung disambut dengan movie, atau kalau kita sering namanya ada movie, ada sinema ya, atau kita mah 21. Nah ini ada pilihan-pilihan apa ya, film-filmnya. Nah ini bawahnya yang tadi saya suruh. Ini lantai 2. Ini ada masjid woman, kalau mau sholat saya mau sholat isya dulu nanti di sini. Masih punya wudhu, sengaja dari rumah wudhu dulu. Ini sinabon, manis-manis gitu. Teman-teman, ini adalah musola dan toilet wanita. Saya sudah ada di dalam ruangan toilet. Nah ini toilet khusus ya. Jadi khusus untuk yang berkebutuhan khusus seperti manula, ibu hamil, dan yang membawa balita. Nah saya masuk ruangan ini karena saya mau nganter Dede Fikar mau pipis. Di situ ada tempat sampah, ada tisu, dan ini ada stainless ya, pegangan untuk ibu hamil atau manula ketika mau duduk di toilet ini. Jadi nyaman ya, bisa pegangan. Toiletnya harum, terawat, bersih, dan nyaman tentunya. Di sini juga ada sabun tangan, dan ini ada beberapa pintu toilet ya, dari kayu ya pintunya, dan juga ada wastafel, ada dryer, dan juga lantainya sangat bersih karena cleaning service-nya standby. Nah sekarang kita menuju ke ruangan tempat sholatnya. Tidak begitu besar ya ruangannya, tapi cukup nyaman.
dan itu ada rak sepatu. Nah, teman-teman, ini adalah cafeteria Jubail Mall. Saya suka sekali desain interior cafeteria ini. Sangat luas, tempat duduknya bersih, nyaman, dan asri ya. Kenapa saya bilang asri? Karena ada beberapa buah pohon yang menghiasi interior cafeteria ini. Nah, teman-teman, cafeteria ini adalah tempat langganannya WNI atau Madam Indo Jubail yang sering kumpul di sini. Mereka hanya sekedar hangout, ngopi-ngopi cantik, atau hanya sekedar sarapan pagi. Dan biasanya Madam Indo Jubail itu kalau kesini rame-rame gitu ya, mereka nyewa mobil dan menjemput satu persatu. Biasanya mereka datang ke sini itu di weekday atau di saat suami-suami mereka sedang bekerja. Jadi kumpulnya di sini, teman-teman, karena memang di sini mall yang paling dekat ya, karena kami domisilinya di Jubail Mall. Tapi saya sendiri sih belum pernah ya ikut kumpul-kumpul hangout dengan teman-teman. Saya biasanya kalau keluar dengan suami dan anak-anak saya. Nah, tadi saya mereview sebelah kanan, sekarang saya mau mereview sebelah kiri. Yuk kita lihat seperti apa. Stiker-stiker seperti ini tandanya tokonya tutup. Jadi ini tadinya rumah makan juga atau kedai gini ya. Nah, ini ada Herbie, tentunya makanannya burger-burger juga. Nah, itu juga dulu ada apa sih? Canton, makanan masakan Cina gitu ya, yang halal ya. Saya suka banget kalau di sini karena belinya kantor. Jadi kalau sekarang saya mau makan masakan itu, menu yang itu, saya harus ke Galeria Mall yang ada di Panasir. Masih Jubail juga. Nah, ini teman-teman lantai duanya ada toko abaya. Ini elevator. Ada Baskin Robin. Nah, ini udah lama banget ya. Waktu itu aja main di sini sebelum ada putar ya. Ini masuknya teman-teman 60 real atau sekitar 240.000 sepuasnya. Permainannya dalamnya melatih motorik ya. Saya sangat apresiasikan kepada bagian manajemennya atau bagian marketingnya ya. Membuat mall ini menjadi tidak seperti kosong gitu. Mereka menempelkan stiker-stiker seperti ini, stiker besar untuk toko-toko yang tutup. Oke, ini baju-baju anak. Ini Gigi sama baju-baju anak. Kita turun. Balik lagi ke Indonesia dan ke pondok seperti ini, teman-teman. Ini toko jam. Toko jam. Ini ya, pastinya mahal ya. Kelihatan banget ini butik ya, biasanya kalau kayak gini. Ini ada Zara. Lumayan dia besar. Tokonya dari sini. Sono. Ah, jam pengen mama roti. Ini tidak begitu luas di ujung sini. Ujungnya ya teman-teman. Untuk
sekarang di sini udah ini ujungnya ini. Sama sekali tidak besar menurut saya untuk ukuran sebuah mall ya, tapi kalau untuk ukuran di Indonesia mungkin ini sudah termasuk besar ya. Maaf ya, tidak bermaksud merendahkan atau gimana ya. Pokoknya kalau untuk penataan, untuk dekorasi dan lain-lainnya sangat bagus, bersih, tertata, rapi. Tapi ya entah kenapa justru kurang ramai. Eman-eman toh mau baju tidur aja sampai 1,5 juta rupiah, tapi suami maksa. Soalnya nggak mau beli-beli tas-tas atau apa gitu. Nah ini teman-teman parkiran di depan ya, nggak begitu banyak mobil karena memang ini weekday. Baru kali ini saya parkir di depan karena memang mau nge-shoot ya, biar kelihatan tampak muka. Sebenarnya ada parkiran ground ya, arah ke sana masuk ke sana, atau arah ke sana juga ada. Ya udah, demikian teman-teman review Al Jubail Mall yang ada di kota Jubail, Saudi Arabia. Terima kasih yang sudah menonton. Salam happy mom, happy wife. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.